Lagi di makam ketiga itu ditemukan juga seperti tulang bayi, ya, itu dibungkus menggunakan kain pembungkus kasur, ya, pembungkus kasur. Kemudian di sebelahnya di makam keempat itu ditemukan juga seperti tulang bayi juga, itu dibungkus dengan kain singlet, ya. Ini semua sudah kita serahkan ke laboratorium, kita serahkan semua ke dokter forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara forensik, dan saat ini kami melakukan penyelidikan. Tentunya tim kami sedang bekerja di lapangan untuk memastikan, ya, terkait dengan pelaku, apakah ini korban aborsi atau dan lain sebagainya, ini masih dalam tahap penyelidikan. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas, ya.